Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada video pemrograman kali ini, materi yang saya akan bawa adalah bagaimana caranya menghubungkan antara submarine form kita ke database, ya. Atau dengan kata lain, connection string antara submarine form dengan database. Database yang saya gunakan hari ini adalah MySQL. Kemudian saya menggunakan XAMPP atau XAMPP Control Panel sebagai web service saya. Saya start dulu keduanya. Oke. Lalu saya buat sebuah database sederhana. Misalkan ini, kemudian collection-nya saya pilih yang general secret. Oke. Lalu saya buat sebuah database table namanya users seperti ini. Go. Klik ID mungkin ya, ID user, name. Email and password. Oke, data tipenya ini. Kemudian saya save. Oke. Nah, saya coba insert dulu satu data. Misalkan Julian. Mailnya julianto@gmail.com. Password 1234. Go. Save. Browse. Sangat sederhana sekali ya database kita. Kita punya satu table dan punya satu data. Kita sudah membuat sebuah table, lalu kita buka Visual Studio kita. Saya create new project. Saya pilih mobile application submarine form. Next. Saya kasih nama dia praktek. Ya. Location-nya saya biarkan seperti itu. Secret, saya pilih yang blank saja. Saya pilih yang untuk Android saja. Kemudian saya klik. Oke. Kemudian kita tambahkan sebuah referensi yang bertujuan menghubungkan kita dengan database server. Bisa buka tools, kemudian npm atau NuGet package manager, pilih manage npm support solution ya. Oke. Pilih browse. Jika Anda belum pernah mendownload MySQL connector, ya, jika Anda belum pernah mendownload, maka Anda browse-nya di nuget.org ya, dan pastikan koneksi kalian terhadap internet on. Tapi kalau sudah pernah, ini bisa saya ganti menjadi mungkin online ya, ini seperti yang pernah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Kemudian saya pilih project saya, kemudian saya install.
ini dibeli Asep saja. Oke. Nah, nanti tanda-tanda kalau MySQL connector atau NPM kita atau NuGet kita sudah berhasil dipasang di project kita, maka dia ada di dependency ya. Oke, nah ini dia. Oke. Kalau di Android-nya juga ada di referensi MySQL connector. Oke. Nah, lalu kita setting sebuah connection string. Anda bisa pilih project, kemudian properties-nya. Kemudian pilih resource. Nah, pada pertama kali memang seperti ini tampilannya. Kita diminta untuk membuat baru. Ya, klik saja. Lalu kita ganti misalkan nama stringnya adalah db con seperti ini ya, database connections gitu. Value-nya Anda bisa membuka halaman web seperti ini ya, connection string dipilih saja websitenya, kemudian pilih MySQL, kemudian konektor atau .net ya seperti ini. Nah, di sini ada berbagai macam connection string dari yang standar sampai yang dia banyak parameternya. Kita pilih yang standar. Kita copy. Kemudian kita taruh di value ini. Oke. Ini servernya kita pilih. Kita buka CMD dulu untuk mengetahui di mana server kita. ipconfig. Nah, di sini yang terlihat ipconfig adalah yang aktif ya. Yang 192.168.43.1.50. Itu yang kita taruh di sini. 192.168.43.50. Oke. Kemudian nama database-nya kita bisa lihat lagi di web server database praktek. User ID ini bisa root ataupun settingan PHP admin kalian atau MySQL kalian. Saya sini pakai tanda petik ya, biar memastikan ini terbaca dengan baik. Oke. Kalau sudah, kita save. Oke. Nah, connection stringnya sudah dibuat, lalu kita buka di main page seperti ini, ya. Kemudian di .cs-nya kita tambahkan sebuah code protected override void on everything. Oke. Nah, di dalam ini artinya adalah pertama kali page ini dijalankan apa yang terjadi. Oke. Lalu di atas sekali kita tambahkan sebuah referensi using SQL connector titik koma. Oke. Nah, lalu kita buat sebuah variabel.
misalkan variabelnya MySQL connections sama dengan koneksi new MySQL connections dalam kurung properties titik resource titik db connections. Kemudian config titik open dan koneksi titik close. Nah, kita lihat dulu per baris ini artinya variabel MySQL connections yang diberi nama koneksi, kemudian membuat new MySQL connections yang parameternya atau connection stringnya kita taruh di properties, resource, dan db connections ya. Project, properties, resource, dan namanya db connection, dan ini adalah isinya. Mari kita coba jalankan halaman ini. Apabila tidak terjadi sebuah error, maka koneksi kita berhasil ya. Tapi ketika koneksinya error atau ketika emulator ini dijalankan ada error, maka koneksi kita bermasalah. Oke, nah ini sudah berhasil. Tidak ada masalah, berarti database kita Xamarin Form kita terhubung dengan sebuah database. Sampai di sini video kali ini ya. Nanti kita akan lanjutkan dengan materi yang selanjutnya. Jangan lupa untuk klik like, share, and subscribe agar channel YouTube ini terus berkembang. Terima kasih.